iTrippers, balik lagi bersama iTrip ID. Berlibur ke Maluku tidak lengkap rasanya bila tidak mengunjungi salah satu destinasi pantai yang terkenal akan keindahan pantai pasir putihnya. Namanya Pantai Ngurbloat di Maluku Tenggara. Pantai cantik ini terkenal sebagai pantai dengan pasir putih terbaik di Asia, bahkan dunia. Sehingga tidak heran bila pantai pasir putih ini dijadikan destinasi wajib yang harus kalian kunjungi. Pantai yang terkenal dengan butiran pasir layaknya tepung ini diberi julukan Pantai Pasir Panjang. Nama Ngurbloat berasal dari bahasa Kei yang artinya pasir panjang. Dikatakan panjang karena bentangan pasir putih di pantai ini sampai sejauh 5 km. Lokasinya berada di kawasan desa Ngilngof yang berjarak kurang lebih 17 km dari kota Langgur. Selain keindahan pantainya, ada ragam wisata yang ditawarkan pantai eksotis ini, yaitu keindahan alam, lezatnya kuliner, seni tradisi masyarakat setempat, dan juga kebudayaannya. Daya tarik yang dimiliki Pantai Ngurbloat. Daya tarik utama dari Pantai Ngurbloat adalah keindahan pasir putih yang membentang luas di pinggir pantainya sepanjang 5 km. Pasir putih ini begitu terkenal karena tekstur pasirnya yang sangat halus sampai-sampai dianggap seperti tepung. Pengunjung bisa berjalan-jalan santai di tepian pantai sembari menikmati keindahan laut. Spot foto juga disediakan oleh pihak pengelola dan menjadi daya tarik tersendiri untuk pengunjung yang ingin mengabadikan momen selama di pantai. Spot foto yang ada seperti tulisan Ngurbloat Beach dengan warna merah dan kuning yang kontras dengan warna backgroundnya, yaitu pantai dan langit. Juga ada tulisan I Love Kei. Sunset di Pantai Ngurbloat tidak kalah cantik dari pantai lain di Indonesia. Keindahan sunset dipadukan dengan jernihnya air laut dan indahnya hamparan pasir putih akan membuat sensasi melihat sunset yang jelas berbeda. Di bagian pantai juga ada dermaga yang akan menambah kesan indah ketika sunset datang. Ke pantai, kurang lengkap rasanya bila tidak menikmati asiknya berenang. Daya tarik pantai hits ini selanjutnya adalah air lautnya yang landai kurang lebih hanya ratusan meter saja dengan ombak yang sangat tenang. Alamat lokasi Pantai Ngurbloat. Alamat Pantai Ngurbloat secara administrasi terletak di Desa Wisata Ngilngof, Kecamatan Menyew, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Pantai cantik ini masuk dalam jajaran 50 besar dari wisata terbaik di Indonesia dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia pada tahun 2021. Wisatawan dari luar Pulau Maluku atau Sulawesi harus terlebih dahulu transit di Bandara Kota Ambon, Maluku atau di Makassar, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Setelah itu, wisatawan bisa melanjutkan penerbangan ke Bandara Langgur yang lokasinya di Desa Ibra, Kecamatan Kai Kecil, Pulau Kai Kecil. Aktivitas seru yang bisa dilakukan di Pantai Ngurbloat. Jika tidak ingin kotor karena pasir pantai, pengunjung bisa menikmati sepoi-sepoi angin laut dengan berjalan-jalan di tepian Pantai Ngurbloat. Hembusan angin yang tenang, kilauan butir pasir putih dan suara ombak yang syahdu akan membuat batin damai. Berjalan-jalan di tepian pantai ini juga bisa jadi sarana olahraga, lakukan di pagi hari atau sore hari. Adanya spot foto yang sudah disediakan pihak pengelola tentu tidak boleh dilewatkan. Coba berbagai gaya pose yang unik guna mengisi feed Instagram supaya makin eksis selama liburan. Manfaatkan pula momen sunset supaya foto jadi estetik. Ada dermaga yang akan menjadi background foto selama berada di Pantai Pasir Panjang. Renang jadi kegiatan yang harus pengunjung lakukan ketika berada di pantai indah ini.
Air laut yang landai dan ombak yang tenang, perpaduan tepat untuk berenang. Jernihnya air pantai juga tidak perlu diragukan lagi. Selesai berenang, jangan lupa bilas dengan segarnya air tawar yang ada. Kegiatan snorkeling dan diving juga tidak boleh terlewatkan. Pantai eksotis ini menyimpan berbagai jenis biota laut unik dan menarik. Keindahan bawah laut pantai yang menjadi ikon pariwisata Maluku Tenggara ini tidak perlu diragukan lagi. Jangan lewatkan kesempatan melihat biota laut cantik di Pantai Nan Menawan ini. Fasilitas yang tersedia di kawasan pantai. Pengunjung akan dimanjakan dengan berbagai fasilitas yang ada di Pantai Menawan ini. Seperti fasilitas umumnya, ada area parkir yang luas, kamar mandi yang bersih dengan air tawar yang segar, spot foto menarik yang bisa diputar, tempat duduk warna-warni, serta berbagai fasilitas yang terus dikembangkan. Untuk fasilitas bermalam atau menginap di Pantai Ngurbloat, sudah tidak perlu diragukan lagi. Jenis penginapan yang disediakan mulai dari villa sampai ke cottage yang sudah berstandar internasional bergaya tropis dengan suasana yang teduh dipadukan dengan rindangnya pepohonan dan indahnya pantai pasir putih yang ada. Itulah beberapa daya tarik Pantai Ngurbloat yang dinobatkan sebagai pantai pasir putih terhalus di dunia sekaligus sebagai destinasi unggulan di Maluku. Daya tarik pantai didukung pula dengan fasilitas yang diberikan oleh pihak pengelola. Kedepan, Pantai Indah ini akan terus berinovasi untuk menciptakan pengalaman baru bagi pengunjungnya.